Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pesta Ramadan kali ini kita menampilkan festival musik Islami dan juga tauziah yang nanti akan bisa kita ikuti selama satu jam ke belakang. Ini dari komunitas mana? Hubungan Internasional Universitas Negeri Jember. Tepuk tangan buat kalian. Kesan dan rasa kalian sekarang menjelang di bulan puasa ini apa yang paling dominan? Apa? Lapar ya. Kok masih rata-rata sama ya? Ketika ditanya apa yang dominan Anda rasakan saat menjalani puasa? Lapar. Padahal kalau kita bicara hikmah dari orang berpuasa itu tidak ada sebutan tiga hal itu, tidak ada yang sebut lapar. Jadi kalau kemarin kita ngikutin taujiannya Pak Ustadz, dia ngomong mendapat rahmat, kemudian dosa-dosanya diampuni dan sebagainya. Tidak ada kalimat hikmah dari puasa adalah lapar, gitu ya. Baik, oke, kita ikuti nanti usai satu komposisi yang dibawa oleh rekan-rekan kita di Festival Musik Islami. Setelah itu kita nanti masuk ke jeda untuk ke tauziah. Masih di Pesta Ramadan 2017, kita nantikan bersama setelah pariwara yang berikut ini. Kecil ini yang tak pernah merasa puas, dosakah pikiranku ini melihat yang tak semestinya bila memang semua besar di matamu. Ampunkan, maafkanlah semua dosa hidup ini. Ya pengasih, ya penyayang, kepada besar di matamu. Ampunkanlah, maafkanlah semua dosa hidup ini. Yang pengasih, yang penyayang, semua semua dosa hidup ini. Yang pengasih, yang penyayang, semua dosa hidup ini. Ooh.
kasih. Oke, masih di Pesta Ramadan 2017 di SDC Seven Dream City. Tadi udah sempat kita nikmati satu komposisi. Kira-kira yang menikmatin tadi sempat-sempat tahu enggak ya judul lagunya apa atau dinyanyikan oleh siapa? Yang tahu silakan angkat tangannya. Judul lagunya tadi Dosa Ini Gigi. Dosa Ini. Dosa Ini Gigi. Iya. Dari siapa? Mbak siapa? Anggi. Anggi. Dari iya. 16. 2016. Baik, tepuk tangan. Benar enggak nih? Benar enggak? Hah? Iya, benar enggak ya? Benar enggak ya? Benar. Baik, ini Anggi. Usai ini ada beberapa lagi, nanti mungkin kita bagi-bagi bersama. Di sesi yang sekarang adalah tausiah. Kalau kita mengamati dari perjalanan bulan puasa ini, event kita ini yang disebut dengan Pesta Ramadan ini adalah event berbagi. Event berbagi maksudnya adalah kita mendatangkan banyak orang ke sini, kemudian kita memberikan kita makan bersama, kemudian menyuguhkan hiburan bersama untuk memantapkan niat dan perjalanan kita di bulan Ramadan. Indahnya berbagi ini selalu mewarnai di perjalanan Ramadan. Kalau kita melihat kayaknya di setiap perjalanan kita kan kalau di bulan Ramadan orang menjadi semakin baik-baik gitu. Yang tadinya enggak pernah sarungan tiap hari sarungan. Yang tadinya enggak pernah ke masjid jadi sering ke masjid gitu ya. Nah, orang yang tadinya juga enggak biasa bersedekah atau tidak terlalu sering untuk melakukan sedekah di bulan Ramadan ini juga banyak. Dan di samping saya ada Ustadz Muzaki. Selamat sore, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa enggak kita beri apa nanti Ustadz memberikan sedikit pencerahan buat kami semua mengenai sedekah di bulan Ramadan? Iya, terima kasih. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Shaimin, shaimat, rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa di tempat ini. Dan pada sesi yang istimewa ini kita sedikit akan membahas tentang sedekah. Sedekah itu sendiri artinya pemberian, hadiah yang diberikan kepada orang yang diberikan oleh orang yang mampu kepada orang yang sedikit di bawahnya, atau orang yang merasa bergembira kepada orang lain yang menurut dia perlu untuk menerima itu. Nah, tadi disampaikan di bulan Ramadan ini tiba-tiba gitu ya. Orang yang tadinya tidak pernah sedekah kemudian bersedekah. Yang tadinya tidak pernah sarungan begini terus pakai sarung. Yeah. Yang tidak pernah pakai kopiah, tidak pernah pakai kerudung, enggak enak kalau tidak pakai kerudung. Nah, itu sebetulnya adalah merupakan merupakan sebetulnya kebesaran sebetulnya, barokah dari Ramadan itu sendiri. Orang yang kalau tidak mengislamkan dirinya sendiri itu merasa tidak enak. Nah, sama dengan orang kepaten gitu. Yang tadinya tidak pernah kerudungan, tidak pernah pakai jilbab, ada keluarganya meninggal, misalnya bapak atau ibunya meninggal, moro-moro dia pakai kerudung, walaupun yang pakai kerudung hitam. Nah, kemudian baca Al-Qur'an situ ya seperti orang yang lama berkerudung. Nah, itu adalah bawaan sebetulnya. Jadi di mana Ramadan itu adalah mengilhami kepada orang-orang yang ada di dalamnya itu untuk dapat mengkondisikan diri supaya bisa setara, seragam dengan apa yang diinginkan Ramadan. Sehingga orang yang tadinya biasa makan-makan itu di luar ini, kemudian di bulan Ramadan dia merasa malu untuk makan-makan di luar. Karena ini bulan Ramadan, ini harus dihormati. Makanya jadi, disebut bulan penuh berkah itu mungkin ini ya Ustadz ya. Iya. Jadi yang tadinya awalnya mereka ini tidak terlalu peduli dengan nama ibadah, tidak terlalu peduli, artinya tetap ibadah, tetapi untuk dirinya sendiri pada saat ini berbareng-bareng gitu loh. Jadi secara kompak barengan gitu mungkin ya Ustadz ya. Nah, itulah sebetulnya
bagaimana kita bisa mengkondisikan diri supaya bisa menghormati gitu ya. Sama dengan kita masuk masjid itu. Semua orang tahu kalau masuk masjid itu harus buka sandal, buka sepatu. Nah, tapi kalau ada orang nekat masuk masjid tetap pakai sandal, pakai sepatu, itu orang enggak tahu diri. Di bulan Ramadan ini juga begitu, ketika orang-orang pada enggak makan, kita kok malah rokokan. Kita malah makan-makan. Nah, ini orang enggak tahu diri. Sama dengan orang tak tahu diri tadi. Iya, sehingga orang yang merasa berlebihan, yang merasa berlebihan pada saat itu, dia merasa penting untuk mengajak biasanya anak yatim. Okay. Anak yatim kumpulkan, kalau seperti sebuah radio misalnya kumpulkan 101 anak yatim. Karena sesuai dengan gelombang radionya 101. Yeah. Jadi kumpulkan itu. Sebetulnya tidak ada tuntutan harus kumpulkan 101. Jadi semampu kita mampu anak satu ya satu saja. Kita mampu anak 10 silakan 10. Nah, karena yang kedua adalah momentum Ramadan itu digunakan dalam rangka untuk bagaimana orang yang bersedekah pada waktu itu sebetulnya dilipat gandakan pahalanya. Dilipat gandakan dari hari-hari biasa begitu? Dari hari-hari biasa dibandingkan dengan 11 bulan saudaranya. Oh. Jadi di bulan Ramadan itu kalau misalnya orang umroh seperti ini Pak Haji Hendi sama Burin sekarang. Umroh di bulan Ramadan itu sama pahalanya dengan orang berhaji. Di bulan yang kalau lain. Di bulan Ramadan. Iya, di bulan Ramadan. Makanya orang berlomba-lomba naik apa umroh dan juga termasuk juga biayanya juga agak mahal biasanya. Karena di bulan Ramadan orang-orang berlomba-lomba ke sana. Itulah berkahnya bulan Ramadan salah satunya. Gitu. Nah, salah satu bentuk sedekah ini ya. Kalau di bulan Ramadan ini kan tidak hanya berupa materi saja, Ustaz. Iya. Kan banyak kalau dulu kayak kalau hari-hari biasa kan misalnya, kamu enggak bisa ibadah dengan yang lain, cobalah senyum aja, senyum kan ibadah. Gitu. Iya. Apa boleh juga di Ramadan ini? Boleh, karena senyum saja itu adalah ibadah. Menyingkirkan duri di jalan termasuk juga sedekah. Oh, jadi iya. Menyingkirkan duri, nih kalau enggak diambil nih Anda akan ada anak yang kena duri. Disingkirkan, maka dia sama dengan bersedekah. Senyum, ya seperti saya nih, senyum seperti ini. Lalu orang gembira melihat saya karena saya senyum, sampean gembira, itu sudah sedekah. Jadi sedekah itu tidak harus berupa materi, karena tidak semua orang mampu untuk mengeluarkan materi itu. Sehingga dengan Allah tahu bahwa kondisi orang ini tidak semuanya punya materi, tidak punya uang banyak. Sehingga dari sisi mana kita bisa bersedekah? Dari sisi mari kita senyum, membuang duri di jalan, menyapa dengan tulus, kemudian menolong orang di jalan, kemudian memperingatkan orang supaya tidak ke situ karena di situ ada sumur, ada lubang berbahaya yang bisa membahayakan dirinya, itu sudah sedekah. Ya. Nah, itu. Nah, ini untuk adik-adik mahasiswa, salah satu hal yang paling penting bahwa ketika bicara sedekah ini sebenarnya nilainya bukan hanya materi. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dengan bersedekah itu, yang tadi sudah Ustadz katakan, menyingkirkan duri dan sebagainya. Makanya besok mulai kalau mau berangkat ke kampus, kalian dingklu, cari duri, singkirkan, batu, singkirkan, gitu ya. Iya. Yang intinya adalah diniatkan untuk beribadah. Baik, satu pertanyaan yang kalian bisa tanyakan pada Ustadz, silahkan mengenai apa saja untuk hikmah di bulan Ramadan ini, ada yang ingin bertanya pada Ustadz Muzaki? Kami persilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdillah dari Jurusan Hubungan Internasional Universitas Jember Angkatan 2016. Jadi gini Ustadz, saya ingin menanyakan bahwasannya tadi kan disebutkan dalam sedekah itu tidak harus dalam bentuk materi, tapi dalam berbagai bentuk, misal senyum. Bahkan membuat orang bahagia dan tertawa itu kan juga merupakan sebuah sedekah. Nah, bagaimana kita itu menyikapi ini Ustadz? Saat ini kan banyak fenomena seperti stand up comedy, terus yang acara-acara yang ini notabene membuat orang tertawa. Nah, padahal di sisi lain, Rasulullah itu menyampaikan bahwasannya janganlah engkau terlalu banyak tertawa, karena sebenarnya terlalu banyak tertawa itu juga mematikan hati. Nah, dengan konteks yang seperti ini, mungkin seperti apa sih kita menghukumi dengan adanya stand up comedy di bulan puasa atau acara-acara yang sekiranya penuh dengan
kegembiraan itu tadi. Itu seperti apa Ustaz? Ya. Dulunya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mas Gita ini. Padahal aku Ustaz ya, setiap hari itu ketemu orang mesti ketawa. Iya. Lihat sesuatu mesti tertawa. Yang pokoknya enggak ketawa kalau pas sendirian. Lah ya. Iya. Ini mudah-mudahan ini bisa dijelaskan juga buat kepentingan kita bersama nih Ustaz. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan bagus sekali. Jadi kita kalau tadi dianjurkan senyum itu sudah sodako, menggembirakan orang lain itu sodako, tapi juga tidak berlebihan gitu ya. Misalnya saya tidak melihat sisi negatif dari stand up comedy, tapi ini saya lihat dari kreativitas saja. Salah satu kreativitas anak muda adalah stand up comedy. Namun juga tidak juga berlebihan tertawa terbahak-bahak. Jadi oleh Al-Quran itu dikecam orang yang tertawa terbahak-bahak itulah adalah seburuk-buruk orang. Dia nanti di akhirat akan tertawa seperti tertawanya keledai, tertawanya hemar. Hemar itu bunyi hewan yang paling keras. Nah itu seburuk-buruk tertawa. Jadi cukup senyum. Senyum itu kalau digambarkan, diilustrasikan itu seperti orang mengucapkan angka 11. 11, coba semuanya, 11. 11. 11. Sici. Sici. 11. Nah, tapi tidak terbahak-bahak sampai kedengaran. Misalnya dari sebelah sana sampai kedengaran, itu siapa sih ketawa kayak gitu? Nah itu yang tidak boleh. Kalau saya amati orang lihat stand comedy, itu senyum apa ketawa-ketawa? Ketawa. Nah oleh karena itu bolehlah berkreativitas, boleh kita menyampaikan kelebihan kita. Tapi tidak harus membuat orang tertawa melihat lucu-lucuan begitu ya. Apalagi ini bulan Ramadan, itu tidak seharusnya. Yang dimaksud adalah menggembirakan orang lain itu adalah memberi senyum dengan angka 11. Angka bukan lalu ketemu orang lalu 11, bukan begitu. Tapi mulut kita itu tidak terlalu lebar juga tidak terlalu sempit ya. Yeah. Jadi ukurannya adalah angka 11. Kalau sempit jadi 10 enggak enak. 2, ini 3, tidak enak. Jadi itulah kira-kira yang diinginkan di dalam Islam supaya kita tidak terlalu melebar kepada guyonan-guyonan yang sebetulnya di bulan Ramadan ini tidak memiliki arti yang selaras dengan yang inginkan Ramadan. Nah, hari-hari begini ini kan sudah hari ke-10 ini di bulan Ramadan. Nah, bagi saya kalau hari ke-10 ini ada baiknya kita introspeksi. Yeah. Kita introspeksi sudah sejauh mana kita ini melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita introspeksi adalah melihat kemampuan kita ini sudah hari ke-10, sudah berapa juz yang kita baca. Nanti dulu Ustaz, kita di segmen kedua nanti bicara introspeksi ini. Biar sedikit-sedikit yang penting masuk, kan gitu ya Ustaz? Oh gitu, ya? Baik, pemirsa yang di rumah, Jember 1 TV, juga kawan-kawan HI, Hubungan Internasional yang ada di studio. Tadi saya sudah janji ya kalau ada yang mau bertanya kasih satu ya. Mas Soleh. Terima kasih pertanyaannya. Dan usai ini kita nikmati kembali satu komposisi lagu. Kita sambung dengan tausiah berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Pesta Ramadan 2017.
tawa saling salaman, tamanala sayyidina Muhammadin biladi. Tan holu bihil ugotu, watan fariju bihil kurotu, watu edo bihil hawaiju, watu nalu. Baik, beri tepuk tangan buat Alma Gada. Silakan dilanjutkan Ustadz Muzaki. Iya, kalau kita amati lagu yang tadi, grup Alma Gada ini. Alma Gada, ini kan juga sebuah grup musik modern. Ya, kalau tadi kita simak, kalau dari awal kita masih terngiang-ngiang dengan lagu era-era tahunnya era tahun 80-an. 80-an ya, kayak PMR ya, PMR, pengantar minum racun. Iya. Saya masih ingat itu. Tapi di lirik lagunya sangat islami sekali. Ya. Nah, ini sangat tepat manakala dinyanyikan di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu musik-musik juga mulai beradaptasi dengan Ramadan ini juga. Nah, oleh karena itu memang inilah berkah Ramadan memang. Jadi apapun yang ada di dalamnya itu harus menyesuaikan diri, harus beradaptasi dengan Ramadan. Karenanya kalau ada grup, ada sebuah ormas, ormas yang agak keras. Kalau tidak menyesuaikan diri dengan Ramadan dipendungi. Waduh. Saya sendiri juga kurang setuju. Iya. Oleh karena itu Ramadan tidak usah orang dipendungi, dia akan malu sendiri. Betul. Justru kalau tidak malu dengan Ramadan itu, yang katanya bulan berkah, maka perlu dipertanyakan sebetulnya ada kelainan dalam diri sendiri. Sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Kyai Haji Dadang Hawari, psikiater, judulnya Al-Quran, Ilmu Kesehatan dan Kedokteran Jiwa. Itu menyampaikan bahwa orang yang tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan berkah, bulan di mana rahmat Allah diturunkan, kemudian dia tidak mampu untuk menjemputnya, tidak mampu beradaptasi dengan Ramadan itu, ditulis dalam buku itu, sebetulnya orang ini memiliki kelainan jiwa. Oh gitu ya, kalau enggak bisa menyesuaikan, mereka pasti punya kelainan jiwa. Iya, gitu ya, jadi orang ini setelah diteliti oleh psikiater ini, orang ini punya kelainan jiwa. Jadi cuma tidak ngamuk lah, tidak gila seperti orang ngamuk itu. Kalau ada orang rokokan misalnya, rokokan tahu dia orang Islam, di KTP-nya juga lihat orang Islam. Kemudian dia tidak punya halangan apa-apa, ya tidak amin, ya tidak apa. Kemudian merokok tengah jalan, wah tidak apa-apa merokok. Itu kalau teliti sebetulnya orang itu punya kelainan jiwa. Terus secara hukum masa dia tidak pada tempatnya melakukan itu. Dan melakukan harusnya, itu berarti punya kelainan jiwa. Iya, harusnya kalau memang tidak sanggup. Ya ada orang-orang yang memang oleh Al-Quran itu diberi dispensasi untuk tidak berpuasa bulan Ramadan, seperti orang dalam perjalanan, musafir, anak kecil, kemudian ibu-ibu hamil. Nah itu, tapi
dia tidak boleh juga berterang-terangan misalnya makan seenaknya di depan begitu, orang gitu. Sedang puasa, makan iya. Di saat melihat wajah-wajah lapar ini terus dia makan seenaknya, enggak boleh itu Ustaz. Tidak ya? Boleh juga, jadi dia harus ngumpet aja menghormati orang sedang berpuasa, karena ini adalah bulan yang bukan hanya dihargai, bukan hanya di apa namanya orang-orang Islam saja yang menghormati, tapi Allah ini yang menghormati. Jadi inilah bulannya Allah, sehingga kita juga harus beradaptasi dengan apa yang diinginkan oleh Allah itu sendiri. Ya. Ini penutup terakhir nih Ustaz. Bicara 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga dari pemaknaan 30 hari kita puasa ini, sebenarnya secara kategorinya ini apa sih sebenarnya fadilah yang manfaat untuk kita ini apa? Ya. Kalau kita mendengar dari hadis Rasul bahwa bulan Ramadan dibagi dari 3 tahap. Yeah. Yang pertama 1 sampai dengan tanggal 10 adalah bulan rahmat, di mana rahmat Allah diturunkan. Jadi orang yang tadinya tidak pernah ketemu bulan Ramadan itu ketemu, dan yang tadinya biasa bermusuhan ketika bulan Ramadan itu rasanya pengen nyapa gitu. Jadi luruh hatinya. Iya, ya. Nah ini sudah apalagi kalau kita di era 80-an, 90-an, ketika masuk bulan Ramadan dulu itu kalau di Bondowoso, saya asli Bondowoso, itu dibunyikan belanggur di Bondowoso itu. Brrr, itu rasanya. Itu mercon bumbung kalau tempat saya bilang. Bukan. Dari kalau bambu itu bukan? Mercon bumbung itu di desa-desa. Oh. Tapi ini yang membunyikan ini adalah pemerintah daerah. Oh, waktu itu masih anu ya menggunakan itu ya? Pemerintah daerah. Yang jarak dari rumah saya ke kota itu 7 kilo, itu kedengaran. Sehingga kalau sudah masuk itu, kemudian di rumah-rumah itu mukul beduk. Biasalah dengan lagu beduknya itu. Yeah. Ini rasanya nikmat sekali. Nah sekarang ini mulai berkurang dengan begitu. Saya tidak yakin kalau tidak ada itu kemudian kita tidak apa rahmat Allah tidak turun, tidak begitu. Tapi itu adalah kenangan tersendiri saja. Betul. Nah yang kedua, ini sudah tanggal 10, malam ini malam ke-11 sampai dengan tanggal 20 itu adalah malam di mana turunnya maghfirah, turunnya ampunan. Berarti yang tadi 1 sampai dengan 10 itu rahmat. Yang ini adalah maghfirah. Ya, 11 sampai 20 maghfirah. Maghfirah itu adalah ampunan dari Allah. Jadi orang yang tadinya biasa melakukan maksiat, maka malam tanggal 11-20 ini banyak orang minta ampun kepada Allah. Yeah. Dan karenanya memang Allah memberikan ampunan yang seluas-luasnya. Dalam sebuah hadis qudsi misalnya Allah berfirman, ya ibnu Adam, innaka ma du'autani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibnu Adam, lau ataitani bi kirabil ardi khataya thumma laqitani la tusriku bi syai'an la ataituka bi kirabiha maghfiratan. Ya ibnu Adam, lau balagat dzunubu ka anana samaa tsumma astaghfartani ghafartulak. Artinya begini tuh. Wahai anak Adam, jika engkau punya salah kepadaku, luasnya salahmu itu seberat bumi yang kau injak ini. Nah, bumi ini berapa kilo tuh? Enggak ada timbangannya, enggak ada nimbang nih. Kita enggak pernah tahu sampai sekarang ini. Seberat bumi yang kau injak itu, kemudian kau minta ampun padaku bulan Ramadan ini, maka akan kuampuni. Kemudian Allah juga menyampaikan, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, jika engkau memiliki salah seluas langit yang engkau lihat biru itu, ya sebetulnya tidak biru, tapi karena mata kita terbatas maka mata kita menyatakan biru. Yang tampak hanya kebiruan. Sehingga guru TK memberikan lagu kita, lihat kebunku, gimana lagunya? Yang lagu yang mana nih lagu yang bintang kecil di langit yang biru gitu ya. Padahal kalau kita tanya sama mahasiswa ini nggak pernah tahu tanya, mereka nyanyinya nggak gitu soalnya. Iya sudah eranya sudah beda. Nah ini Allah akan memberikan ampunan walaupun dosamu seluas langit yang kau lihat luas dan tinggi itu, kau minta ampun bulan Ramadan ini maka akan kuampuni. Kemudian apa kata Allah? Dengan syarat satu, la tusyriku bi syai'an. Dengan syarat kau tidak persekutuan aku dengan suatu apapun. Syaratnya itu. Jadi hanya itu syaratnya. Anda yang punya salah, punya dosa, seluas apa saja, seluas langit dan bumi.
kemudian seberat bumi yang kau injak. Kau datang kepada Allah lalu minta ampun pada bulan Ramadan, pada tanggal 11 sampai dengan 20 ini, maka kau akan diampuni seluruh dosa-dosanya itu. Dengan syarat, kau tidak persekutukan aku dengan suatu apapun, kata Allah. Nah itulah hadis Qudsi yang menyerahkan kita supaya istighfar, mohon ampun kepada Allah itu tidak ada batasnya. Makanya kalau orang, oh ini dosanya besar sekali, kau tidak akan pernah diampuni, itu jangan pernah percaya. Allah itu adalah innallaha ghafurur rahim, maha pengampun dan maha penyayang. Sehingga dalam hadis Qudsi itu kita diberikan perumpamaan yang seluas mata memandang tidak pernah nyampe dan tidak pernah tahu beratnya bumi. Nah, jika dosamu seluas langit dan bumi, kata Allah itu, kemudian beratmu, berat dosamu juga seberat bumi yang kau injak, dan kau minta ampun kepada aku di bulan ini, maka akan aku ampuni semua dosa-dosamu itu. Gitu. 11 sampai 20 adalah masa-masa pengampunan dari Yang Maha Pencipta. Iya. Nah, dari 21 sampai dengan hari raya, iya. Kita tidak pernah menyebutnya tanggal 30. Kalau orang daerah saya itu biasanya likuran. Kalau di wilayah ibu tempat tinggal ibu saya di Gresik itu, dia bilang setiap tanggal 25 itu malam Selawet itu menjadi malam yang dinanti-nanti. Tapi beda ya, tiap daerah beda. Iya. Jadi 21 ke atas ini. 21 ke atas itu biasanya dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar biasanya. Oh iya. Makanya iya. Di Masjid Jami' Abdul Amin ini tanggal 21 itu semua karyawan dan guru wajib datang ke sana untuk itikaf. Nah, biasanya 21 itu sudah mulai, kalau Rasul kan mulai mengencangkan ikat pinggang. Bukan mau berlapar-lapar, tapi malam itu jarang tidur sudah Rasul itu. Karena Lailatul Qadar itu, kata Rasul, carilah di penghujung 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, boleh jadi itu adalah tanggal 21, karena carilah di malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil terutama. Tapi kalau kita pengin dapat sebetulnya, saya punya satu trik. Pasti sampean akan dapat Lailatul Qadar. Tanggal 21 sampai dengan hari raya. Cari malam-malam ganjil. Kalau ada orang bilang cari malam-malam ganjil, maka kita jangan pernah cari malam ganjil. Cari malam ganjil dan genap. Berarti semua dong. Semua kita borong. Borong ya. Malam itu kita borong, kita bermunajat kepada Allah. Kita minta ampun, kita baca apa saja yang kita bisa. Entah baca Al-Quran, baca salawat, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir. Silakan dibaca. Intinya kan sebanyak-banyaknya, bukan sebanyak-banyaknya. Pada saat itu terus harus melekan gitu kan, enggak juga ya. Iya, sebanyak-banyaknya. Dan boleh jadi, bagaimana, nanti ada yang tanya, Tad, bagaimana saya sedang pada malam 21, saya sedang datang bulan, kan saya tidak bisa beribadah. Bagaimana ketika datang Lailatul Qadar, saya tidak bisa beribadah. Berarti Allah tidak adil dong. Yeah. Allah hanya memberikan, menurunkan pada orang bisa beribadah. Yeah. Sementara saya tidak bisa beribadah pada malam itu. Gitu kan ya? Nah, sebetulnya bagi ibu-ibu, bagi adik-adik, bagi kaum remaja yang saat itu sedang datang bulan, maka turunnya Lailatul Qadar itu bukan hanya pada orang beribadah di masjid, tapi turunnya ibadah itu barangkali adik-adik sedang menyiapkan sahur buat keluarga. Nah itu upaya kita untuk menyiapkan sahur pada malam itu dinilai juga lebih baik daripada 1000 bulan. Iya. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun kurang lebih. Tambah usia lagi berarti udah habis umur kita kan, biar rata-rata 60 nih. Nah, 63 itu usia Rasul, 60-an orang itu sekarang sudah mulai tidak begitu baik kondisinya. Tapi 83 tahun kita beribadah pol ini dan diterima. Kita 63 tahun belum tentu diterima. Ini kita sudah usia berapa begini. Ini kalau kita kalkulasi misalnya, kita timbang-timbang antara yang positif dengan negatif, kok rasanya banyak yang negatifnya. Betul. Nah, ini 83 tahun diterima. Berarti 10 hari ini adalah 10 hari ketika kita menimbang benar atau salah dalam hidup itu bisa pok semua habis ya. Iya, kalau kita mendapatkan habis malam itu ya. Malam Lailatul Qadar itu. Nah, oleh karena itu bagi adik-adik remaja putri, bagi ibu-ibu, bagi yang berhalangan pada malam itu, tidak usah kecil hati. Jadi kita lakukan apa yang bermanfaat pada malam itu. Misalnya nyiapkan buka puasa. Kemudian memperbanyak sedekah. Kemudian juga
melakukan kegiatan sosial-sosial, membaca buku, buku-buku keagamaan itu sudah juga dinilai lebih baik daripada 1000 bulan. Iya. Nah, baik Ustaz, sebagai penutup mohon kita doa bersama Ustaz sebelum kita tutup acara hari ini agar manfaat yang kita kaji bersama ini menjadi bagian yang terbaik bagi kehidupan kita terutama di Pesta Ramadan 2017 ini. Monggo dipimpin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu an sadatina wa ashabi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdi yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali kawajika wa adhim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha anil ahwali wal afat. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha an jami'is sayyiat. Wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami tengadahkan kedua tangan kami ke hadirat-Mu ya Allah. Di bulan suci Ramadan yang Kau agungkan ini, kami memohon kepada-Mu, ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa kami. Ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Baik dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya Allah, ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Barangkali saat ini orang tua kami sedang bekerja, saat ini sedang menyiapkan buka puasa, saat ini sedang mencari rezeki untuk kebutuhan kami. Ampuni pula dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, pada saat ini pula kami mohon padamu, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Guru-guru kami yang telah memberikan kami secercah cahaya, secercah harapan yang dapat menjadikan kami orang-orang yang berilmu. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz, ya ghaffar, ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih Ustaz Muzaki, terima kasih juga adik-adik dari mahasiswa hubungan internasional FISIP, ya betul ya, FISIP Universitas Jember, tepuk tangan. Dan untuk pemirsa yang di rumah, kita ketemu lagi di episode berikutnya di Pesta Ramadan 2017. Dan saya undur diri, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.